Berarti kerjaan kita rias mayat. Cabut, dengar. Hey, apa? Kalian mau mengundurkan diri? Kita beneran mau resign. Kita udah gak mau jadi tukang rias mayat lagi. Yaudah. Tapi, masing-masing dari kalian bayar 60 juta ke saya. Hah? Buset? Aku sama Adika tuh gak ada hubungan apa-apa. Aku yakin banget, Adika pasti sukanya sama kamu. Karena kamu gadis yang baik. Dan kamu juga cantik. Apalagi kalau kamu berhijab. Pari, gue heran sama lu ya. Kan lu orang intelek. Tapi kok kayak orang gak punya sopan santun sih lu? Gue kan udah pernah ngomong kalau Hilma itu calon istri gue. Calon istri? Adika lupa ya. Hilma kan udah nolak lamaran AA. Kamu kejar-kejar anak buahnya mafia lu. Kamu kenapa bohong, Mbak? Berbohong untuk menyelamatkan orang yang tidak bersalah itu diperbolehkan. Kan ada hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari. Berbohong dalam perang dan mara bahaya itu diizinkan. Berarti kalau nggak pacaran sama Kevin, mau pacaran sama Abang Gading? Mas, tolong dandanin putri saya. Iya, Bu. Wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya adalah karena wanita dan dunia. Gue cuma punya satu cewek. Ini dia orang. Namanya Robiana. Sial, itu menggebet pacarku, Robiana. Cici saya! Ya. Balikin cici saya! Kalian ini dikasih surga kok malah nolak. Robiana, kamu jadian sama Ale. Itu tuh gak benar. Ya kita cuma pura-pura, soalnya namanya Ale itu lagi jelek karena gosip dia playboy. Kenapa? Kakinya kram. Ini tandanya sudah tua. Tapi gak apa-apa. Gak usah, Bapak. Pari, kamu yang jadi imam ya. Kau pikir aku percaya dengan berita itu? Si Robiana bilang sendiri, itu semuanya rekayasa. Ale, jangan sedih. Ntar Encing temenin. Kalau Ale pengen jalan, emang Ale kapan mau jalan sama Encing? Ya, astagfirullahaladzim. Bukannya ngebelain kita, malah ngebelain dia. Kasian, gak jadi ngebelain. Aku ini lebih ganteng daripada dia. Andika, gak ngajak Hilma jalan. Jangan banyak-banyak buat kerjaan ya. Tes dulu. Kok juga
pake. Ini kan baru ini baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minyak goreng udah nyak umpetin nih. Lo rambut lo masih kelimis begitu pakai apaan? Wangi kali kalian ini. Pakai baru apa ini? Gua beli hari ikut. Jangan bapak, jangan bapak. Cuma ada sini juga. Terkosong. Sulap apa ini? Nah, ini buat kerjaan. Awas nih, ah. Oke. Ya. Ya. Masya Allah. Lu kan dapat pekerjaan baru. Jadi waria. Kancing. Kebetulan kerjaan kita emang tukang dendong. Tukang rias. Make up. Tukang gendong atau tukang rias ini? Tukang dan maksudnya. Lu pada laki. Masa jadi tukang rias? Malu-maluin aja. Tenang saja, Nya. Gajinya itu 10 juta. 10 juta? Iya. Nah, apa yang gak ngomong dari tadi 10 juta? Sudah lama dekat. Boleh tidak aku minta izin pegang tangan kau sebentar saja? Ijah, aku juga kangen banget. Boleh enggak kalau pegang tangannya juga? Jangankan pegang tangan. Cium juga boleh kok. Benar. Iya, Bang. Tapi kalian berdua tutup mata ya. Yay. Soalnya Aziza malu. Aku juga jadi malu. Tapi malu. Malu biawak. Ya, tutup matanya. Kenapa kau sosor aku? Kenapa lu yang di sini? Kok kalian berdiri sih? Makanya jadi cowok tuh jangan banyak mau deh. Macem-macem aja. Tahu nih, katanya mau jadi imam. Kok mintanya yang aneh-aneh? Kalau gak salah Hilma itu pernah bilang hadis kayak gini. Seandainya kepala seseorang itu ditusuk oleh jarum besi, itu masih lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal atau bukan muhrim baginya. Tuh, dengerin. Maaf ya. Untung aja gak kecium lu. Bibir gue sama aja kayak dintu sama tungau. Benanah nih, benanah. Tapi kan lebih baik kau cium aku daripada ketusuk besi panas. Ini, bagus. Ini kan ketusuk. Ya udah yuk, kita cari Bang Gading sama Jihan ya. Jadi? Lu yakin mereka kesini? Ya yakin lah, lo tau sendiri, orang-orang itu kan pernah gak punya duit. Ya pasti ngajaknya kesini, gak mungkin ke kafe. Neng Dian, mau es krim yang mana? Yang batangan apa yang di mangkok, Neng? Bebas, Abang Gading. Itu. Iya, itu sih. Kak, mau es krim, Kak? Ambil. Bang Gading emang begitu. Penyayang anak-anak. Suami yang baik. Bagus deh, Bang. Karena Rasulullah itu bersabda dalam hadisnya, sesungguhnya orang yang bakhil atau pelit itu akan jauh dari Allah, dari surga, dan juga jauh dari manusia. Bukan Bang Gading Bang. Beneran boleh, Kak? Ya boleh dong. Ambil dong yang kamu suka. Teman-teman, sini ada mau ngasih es krim. Jangan berebut, Dek. Jangan berebut. Neng Jan jadi gak ngambil ya. Jadi berapa semuanya, Pak? 295.000. Kembalinya, Bang. Jangan diambil. Ini, 5.000. Terima kasih ya. Iya. Jangan nongkrong lagi ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, makan yuk. Lapar nih. Shhh. Duitnya tinggal gocer. Ayo, kok bisa sih? Nah, bocah-bocah dong. Minta traktir es krim. Lu gimana sih orang kita ngajak cewek-cewek kita mau makan juga? Jangan bikin malu kita-kita di sini. Jangan bikin malu gue panjang. Kalau duitnya tinggal sih. Kita gak makan juga gak apa-apa. Iya, lagian masih kenyang kok. Oh iya, Bang Gading. Soal lamaran mau diomongin kapan? Wah, iya lo. Ditembak lo. Enaknya kapan, Neng? Sekarang, besok. Dilihat dari dua mata yang berseri-seri kayaknya. Lusa dah, pas banget ini. Lusa? Ya lusa aja, ngapain lama-lama? Lu tanya dulu no, sama anaknya. Ya gue mau. Mau kan? Cepat kali kau, Ding. Hey, Rob, gimana kalau aku juga lusa melamar kau? Oh, tidak? Cie, selingat-lingkuknya sih seperti kus-kus. Itu artinya dia malu-malu mau. Sebenarnya gue masih sayang sama Hilma. Tapi daripada gue makan nanti ngeliat Hilma sama Fahri, mending gue move on deh sama Ajija. Bang Dika? Hah? Kenapa? Kok ngelamun? Oh, enggak. Anu, Ajija. Anu, kalau... gimana ya? Ya, meskipun aku baru ketemu lagi sama kamu, tapi belakangan ini aku ngerasa kayaknya perasaan yang dulu masih ada. Boleh gak kalau sekalian aku ngelamar kamu Lusa? Lamaran kita Lusa! Aku terharu. Ntar dulu. Lagi mana kita mau lamaran bareng? Kan wali kita cuma dua tulang mancing. Hei, kau dan aku tak masalah. Kan Ajija sama Robi tinggal satu rumah. Tinggal ngelamar satu rumah. Kau yang susah, Jian rumahnya jauh. Berarti lamaran kau belakangan saja, aku duluan. Lah, gua duluan yang mau ngelamar, lo yang pada ikut-ikutan, ngapain gua yang ngalah? Ya gimana dong kalau begini? Tunggu deh Bang Gading. Gimana kalau lamarannya di musholah aja? Jadi om sama tante sekalian ngelamar kita. Ini baru calon istri yang cerdas. Ini namanya lamaran 3-in-1. Sekali lamar, 3 wanita didapat. Wah, Vin, pokoknya bagaimana caranya, kita harus batalin acara lamaran mereka. Gimana caranya? Gua, melamar. Kalian tahu kan, kalau melamar itu susah. Iya, lagian juga kan kudu beli seserahan. Duit dari mana coba? Soalnya ntar kalau kelamaan, Jihan keburu ditikung sama Kevin. Iya, juga sih. Bang, gimana kalau cincin kawin abang yang dulu tuh kita jual aja buat biayanya si Gading? Iya, Bapak, anak kalian itu kan bukan cuma si Gading saja. Aku juga anak kalian. Kenapa yang dilamar cuma si Gading? Aku juga lamarin dong. Macam mana ini? Tak adil. Gila, Ji. Kalau ngeliat penampakan lu model begitu tuh, lamaran lu pasti ditolak dah. Cuma biayain lu juga. Gue ngomong jangan sembarangan. Narzi itu ganteng, sama seperti aku. Lagi pula, itu cincin peninggalan emaknya si Narzi. Jadi aku akan pakai buat lamarannya si Narzi. Yaelah Bang, Gading kan sekarang anaknya abang juga. Gimana bisa dibeda-bedain? Pokoknya ayah maunya sekarang Gading duluan yang dilamar. Cik. Gading. N-A-R-G, Narzi. Ayah bilang Gading. Narzi. Udah berantem. Dulu sih, harusnya gue duluan pakai ikut-ikutan lagi. Kenapa kau salahkan aku? Salah itu mama kau. Kenapa nikah sama bapakku? Kenapa mak gua lagi? Memang yang jelek ngalah. Yang ganteng duluan yang kawin. Memang mama kau yang kegatelan. No, cebotak lo. Ayo. Kenapa kau tidak pisahin? Kau cuma tepuk-tepuk, pisahin dong. Lah, abisnya gua bosan liat kalian berantem. Berantem aja kerjaannya lu. Ngelamar aja kok. Jadi berani kau? Udah. Gua gak malu tuh, mencing. Mau tulang. Udah cabut dah. Geseran apa sih gua jalannya begini nih? Heran gua. Udah. Lu kesini. Heran gua sama kalian berdua tuh. Kayak bocah, ngerti gak lu? Apa susahnya sih, Bayan? Lu berdua itu bukan temenan lagi. Udah saudara. Nah itu, lu mesti bedain.
saudara yang ikhlas sama saudara yang kepaksa. Jangan gitu dong. Ini kan bisa dibilang hubungan lu udah sedarah. Aku harus beda sama dia. Haram. Melingking, melingking. Begini doang aja susah. Kan begini enak. Lepas, jangan lama-lama. Ya lu jadi cantelin. Sekarang kan kita tinggal mikir bareng-bareng. Nih, gimana caranya kita dapat duit buat ngelamar? Masalah siapa yang mau ngelamar duluan mah enggak penting. Yang penting ada duitnya dulu. Kalau udah ada duit, mau lu duluan, kek. Aku sudah buntu. Gimana mikirin dapat uang? Ya lu pikirin dulu, lu fokus, lu tenang dulu. Pikirin cara terbaik gimana caranya dapat duit, kek, atau kerjaan, kek. Emangnya tuyul sekali mikir dapat uang. Tuyul juga kalau nyolong pakai pikiran. Makanya lu mikir dulu. Setelah saya terawang kalian semua, rupanya kalian punya masalah. Apa urusannya? Masalah keuangan kan? Tahu. Saya bisa bikin uang kalian jadi lebih banyak. Apa hari gini pakai sok-sok ngomongin gandain duit? Udah nggak zaman. Aku sok-sok tahu dah. Kalau bapak juga bisa, kenapa buat kita, buat bapak aja? Nah, kalian punya uang? Gimana? Nggak percaya kita ngumpulin aja. Silahkan masukkan ke kotak ini. Coba lihat ini sama kalian. Modal selembar jadi berlembar-lembar. Banyak ini, Ding. Bisa-bisa 50 kali lipat ini. Aku punya ide. Kita pinjem duit sama orang, masih apa kek pokoknya. Habis gitu kita kasih ke bapak ini biar digandain. Baru kita balikin modalnya. Cakep, Budi. Aku setuju itu. Cerdas sekali pikiran kau. Kita ikut ke bapak ini, bapak. Iya. Pak, luar biasa, Pak. Berarti kalau lebih banyak modalnya, lebih banyak hasilnya? Loh, itu udah pasti. Sudah pasti. Pak, ntar sore ada kerjaan gak? Oh, ya. Ada kerjaan gak ntar sore? Kalau gak ada, kita ketemu lagi nih, di mari nih. Saya tunggu nanti ya. Beneran ini. Kena loh kalian gue kerjain. Fatima sayang, cepat kopinya nih, abang. Cepatlah sayang. Iya. Aduh, istri abang yang cantik. Kira-kira kopinya banyak sekali nih, penuh. Kan sayang. Gak panas kan? Iya, sepantas-pantasnya kopi dah. Kopi cuma apa ini? Asin kali. Ini lebih asin daripada keringat ular ini. Asin. Asin seperti tampan kau. Maaf deh bang, ayah lagi agak bingung nih bedain mana gula mana garam. Otak ayah masih ngebul-ngebul gitu, soalnya kesel sih abang kagak mau ngelamarin si Gani. Oh itu masalahnya. Iya. Yeah. Aku akan lamarkan si Gani. Tapi prinsip aku, si Narji dulu yang harus duluan menikah. Gading. Narji. Gading. Narji. Ya Gading lah. Narji ya. Gimana bisa Narji Gading? Narji sekau ini ya. Ih, ngapain sampai besok. Nah bener kan tebakan aneh? Kalian tuh berdua kagak cocok. Belum setahun kawin perangnya kayak begini, berantem melulu. Jangan ku campur masuk. Aku sudah pakai air kopi. Ngomong, air kopi asin. Usir aku. Ah, sudah. Ini sebetulnya ada apa ini? Ini kalau sayang lagi sama si Gading. Masa enggak mau ngelamarin Gading? Dia juga pilih kasih. Dia lebih sayang sama si Gading. Si Nardi mentang-mentang anak tirinya diabaikan begitu saja. Pak Fatimah, Bang Togar, mau anak kandung, mau anak tiri, harus perlakuan yang sama. Jangan dibeda-bedain. Emang ada hadisnya? Ada, Pak Ji. Cintailah anak-anak dan kasih sayangilah mereka. Kalau menjanjikan sesuatu, tepatilah janji itu. Sesungguhnya yang mereka ketahui, hanya kamulah yang memberi rezeki. Itu hadis Rasulullah melalui At-Tahawi. Dengar itu? Dengarkan itu. Ya, abang juga dengar. Mau minjam berapa? 1 orang 5 juta aja, Pak. Jadi kalau 3 ya 15 juta. Pinjemnya cuma sehari bang, besok langsung kita balikin. Nih, nah ini alamat kita nih. Oke, gak masalah. Tapi bunganya 10% per hari.
Tenang saja bang, jangankan 10%, 100% pun kita sanggup untuk membayar. Hey. Terima kasih bang. Ingat ya, cuma sehari. Ya. Kalau orang yang udah pati janji itu tandanya dia orang baik. Gini pak, kita bawa uang masing-masing 5 juta. Total 15 juta rupiah. Ditambah lagi uang yang tadi 200 ribu rupiah. Kasih. Kira-kira bisa jadi berapa pak? Hmm. 750 juta. Wah! Ya. Bro! Wah, ini bisa kawin, bro. Mewah. Aku langsung booking gedung. Gue sih, pinggir pantai aja lah. Gua mau booking istana Cipanas aja. Ya Allah, Siden. Ya, gak apa-apa. Coba uang itu kalian simpan di kotak ini sekarang. Cepat. Ya, kocok, kocok, kocok. Hati-hati. 750 ribu rupiah. 50 juta. Lupa aku. Karena uang ini jumlahnya lebih banyak, maka kalian harus ikut baca mantra sama-sama ya. Oke. Tapi dengan mata tertutup. Lah, tiba-tiba disuruh pakai mata tertutup. Iya. Ikutin aja. Buruan nih, ya 50 juta. Oke, okay. Dimulai sekarang ya. Okay. Mata kalian tertutup semua. Ikutin mantra saya. Kucuk, 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 wahe. Kucuk, kucuk, kutahe. Cuma, cuma, kutahe. Cuma, cuma, kutahe. Kucuk, kucuk, kutahe. Kucuk, kucuk, kutahe. Cuma, cuma, kutahe. Cuma, cuma, kutahe. Kayak lagu dangdut ya? Kalian buka mata sekarang semuanya. Sabar, sabar dulu. Sabar dulu, sabar. Karena jumlah uang ini lebih banyak, maka kalian harus sabar. Dalam 12 jam, uang ini pasti akan berubah. Ya wajar. Ini kalau misalkan jadinya sekarang kan 750 juta kan banyak. Kita nggak bawa koper, nggak bawa tas. Ntar bawa pulang malah keram. Si bapak baik banget. Udah duitnya di lebih banyakin, dia mikirin keselamatan kita. Baik loh. Betul. Jadi kotaknya kita yang bawa? Iya. Silahkan nanti bawa kotaknya ya. Tapi jangan dibuka dulu. Oh iya iya. Bawa belakang. Ya silahkan. 750 juta. Robiana, kita kawin. Terima kasih ya pak. Iya 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 iya. Saya doain bapak juga bisa kawin lagi. Selamat jalan ya. Iya, iya, iya. Hati-hati. Kawin. Yes. Ketipu lagi lu sama gua. Sama lu. Ih, seribu banyak toko. Bang, taruh sini ya. Ya benernya. Namanya juga seserahan. Udah tinggal pilih aja. Mohon maaf nih isinya duit. Di dompet kagak cukup. Nggak boleh juga. Sekaliannya, pokoknya pilihin ayah sepasang, nyak mau pilih yang mana juga bebas. Ya? Yeah? Banyak dah. Cari nafkah yang berkah. Oh, ngomong-ngomong lu ada duitnya. Suruh-suruh milih. Tanya. Dik, celah, nyak masih nanya aja udah nyampe sini juga. Ada nih duit nih. Oh, sekotak 750 juta. Oh. Astagfirullahaladzim. Banyak amat itu. Ntar dulu. Itu uang halal atau haram? Sebab begini, Pak Ustadz pernah bilang akan datang satu zaman di mana manusia itu tidak akan pernah peduli dengan harta yang diperolehnya, baik halal ataupun haram. Nah ini, jadi harus peduli dulu. Benar nggak ini halal? Pulang udah nyampe sini marah-marah aja bikin malu dah. Apa susahnya sih tinggal pilih? Pilihin kek buatnya. Ding, 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 pilihin deh buatnya lu deh. Oh, udah deh.
Banyak kan nanyanya yang mana? Ini, yang ini. Pinter amat pilihnya. Biar ada kelihatan dikit. Ya udah Mbak, yang itu berapa? Sama tadi yang pilihannya enggak buat kita sekalian ya. Kalung 10 gram sama liontin ya. Gaya-gaya kau sih. Ah, woi. Di, yang lu cakep lu, yang lu ambil lu. Gua mau satu dong sama gelang noh sebelahnya noh. Nah, yang ada berliannya noh, nongol satu. Ya udah Mbak, pokoknya samain aja modelnya, pokoknya yang bagus ya. Kalau untuk total semuanya 250 juta rupiah. Pembayarannya mau tunai atau mau kartu? Tunai. Mana ada kita gesek-gesek. Tunai. Sekali tunai, tetap tunai. Ngerti kau? Remen. 250 juta emang ada kembalinya 500 juta. Ini Mbak, hitung diri, tangan saya nggak sanggup. Uang apa ini? Jangan bercanda kau, ini serius. Lu kenapa bikin malu gue mulus? Heran. Dulu, ntar dulu. Apa aku bilang, ini bukan hanya arak, tapi ini uang palsu. Penin aja dulu yang tadi ya. Kita mau ke kantor dulu, mau kasbon. Oh iya. Iya, kayaknya salah bawa kotaknya. Maaf ya. Dih, ini kan rumahnya bersandar. Siapa yang mati? Gimana kita tahu? Mas, ini bukannya emas yang kemarin yang rusakin pestanya Nyonya? Ngapain di sini? Seinget aja, kalau yang jelek jadi inget, nggak usah diinget-inget. Itu kan dulu. Sekarang profesi kita udah ganti. Sekarang kerjaan kita perias jenazah. Ngomong-ngomong jenazahnya mana? Itu di kamar. Biar cepat kita selesai. Alamak, ternyata dia yang modar. Makanya meskipun kaya jangan sombong, dipikir kaya tak mati. Sekarang kau lihat tuh, gara-gara bulu kucing kita dimarahin. Sekarang kau lihat, kau mati, kumismu berbulu. Shhh, ngomongin orang udah lewat loh. Udah diemin aja. Bau banget sih nih mayatnya. Banyakan dosa kali ini pas hidupnya. Makanya kalau orang selama hidupnya marah-marah mulu. Noh, akibatnya kan tensinya jadi naik. Kalau tensinya udah naik, kena jantungnya. Kalau jantungnya depet, koit dah. Noh, jadinya begono. Udah kerjain dah. Sudah, biar cepat pulang. Bereskan saja. Ini. Udah, pulin. Masya Allah! Itu! Masih tidur! Bu Sandra, sabar. Menurut Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Pergi. Bagus. Kalian semua udah kumpul di sini ya. Saya punya sesuatu buat kalian. Ini pasti amplop kasbon ya, Bos. Iya kan? Kan? Iya kan? Bukan. Ini surat pemecatan. Dengar ya, Bu Sandra itu marah besar sama saya. Asal kalian tahu, Bu Sandra itu klien terpenting saya. Suaminya dia itu yang ngamanin usaha saya. Gara-gara kalian semua, usaha saya terancam punah, bangkrut. Ya si bos. Kalau kita dipecat, berarti dapat pesangon. Pesangon? Iya.
udah disiapin. Nih, buat beli permen. Ya kan, ya kan, ya kan. Cok. Lu berdua. Besar, Bu. Ngomongnya juga besar. Kipas. Bro! Bro! Apa lagi? Mana tuh si Semprul tuh? Lu cari Semprul? Iya. Ini orang tuanya. Ini orang tuanya. Lu harus bayar utang anak lu plus bunga 30 juta. Abang, 2 juta aja kita nggak tahu mau ngutari mana. 30 pakai apaan? Udah, Bapak, Ibu, aku minta maaf sebelumnya, tapi berikan kami waktu lah. Hari ini aku tak punya uang tuh. Ya. Oke, oke. Gua kasih waktu 2 hari. Ya, yeah? Lu cari tuh duit. Bayarin gue, oke? Ngerti gak, Kak? Siap, Bos. Kok pada ngapain lu masuk rumah? Minggir, minggir. Gua bawa minggir kemana lagi, ah. Ya Allah, Semprul, kenapa gue berurusan dengan rentenir? Itu kan riba. Sesungguhnya Allah tidak suka dan melaknat kedua belah pihak yang melakukan transaksi riba, ya Allah. Bang, itu orang pada ngapain di dalam? Tak tahulah aku, Fatimah. Minggir, 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 minggir. Itu pada ayah, woi! Beras ayah makan apaan? Sabar kalau ini. Barang-barang lu gua sita. Sampai utang plus bunga lunas. Ingat, 30 juta. Udah. Sabar. Allah, apaan lagi tuh? Tenang ya, gua mah cuma 2 juta. Laginya juga bye-bye ya. Bayar deh sekarang. Sumpah gak ada. Pokoknya aku tak mau pulang ke rumah. Kalau ketemu rentenir, bisa babak belur kita. Aku juga males. Dikawinin sama si Pretty lagi. Eh, kalau kita gak pulang ke rumah, mau kemana? Baju aja kita kagak ada. Orang benar dipikir-pikir, makin dipikir kau tambah puyeng. Dipikir-pikir. Wah, nah ini kita bisa pakai nih. Wah, ini bau dikit gak apa-apa dah. Eh, gading saudaraku, itu namanya mencuri. Itu mencuri. Kita lagi butuh. Kayaknya bakti sosialnya juga masih lama. Kita minjem dulu, kita ambil sesuai dengan perlengkapan yang kita butuhkan. Plus, bisa buat lamaran. Ntar kalau kelar lamaran, kita balikin lagi. Berarti itu bukan mencuri kan? Meminjam tanpa izin. Kalau itu aku setuju. Kan jagonya lo kalau begini-begini. Yeah. Dulu zamannya lebih susah dari sekarang kan. Kalau nyuci kan dikali. Pantesan tuh tangan lihai, bener. Buru nih, ya jas. Ini belum lagi. Masobes. Ya udah jangan emosi. Buruan. Marah. Masih penting aku kerjain. Marah-marah. Senyum-senyum, cuma nyuruh buruan. Lo tuh yang ngomong. Tiap ngomong nadanya tinggi. Bawaannya kayak orang marah mulu. Woi, ngapain nyuci di situ? Ikan gua pada mati. Lah? Eh, bawa kabur. Woi, jangan kabur lu. Ya, kabur satu. Masuk angin lagi lu, ah. Gimana nggak masuk angin? Makan aja jarang. Aduh. Ada balas apa, Pak? Minyak angin gitu, Kak? Ya ada, tapi di rumah mau ambil dulu.
Angga, Rada. Kalau dipikir-pikir, hidup kita itu sempurna sialnya. Tak punya uang, dikejar juga sama rentenir. Kalau begini caranya, aku khawatir Robiana itu menolak lamaranku. Ya elah lu ngomongin ngelamar. Cincin aja kagak punya. Duit buat beli cincin kagak ada. Boro-boro buat beli cincin, beli makan aja kagak bisa. Orang kita punya duit cuman beginian. Cinta memang tak harus memiliki. Cincin kagak usah beli. Terus noh, bolongin aja tengahnya. Itu tinggal ketok pakai paku, dak. Hah, halusin pakai batu asah. Sat, cakep. Cerdas lo emang lo. Tak kusangka, di balik uban kau itu tersimpan otak yang cemerlang. Cerdas sekali kau, Ding. Udah kita makan. Belajar mengaji. Saya, Pak Ustaz. Subhanallah. Siapa mau masuk pesantren? Dengar istri masuk ke pesantren itu harusnya you say alhamdulillah, subhanallah. Si Randy tuh kasih tahu cari masjid supaya bisa sholat Jumat. Ngerti enggak lo? Pokoknya mami enggak ikhlas kalau sampai anak mami yang cantik gabung sama si jubah-jubah hitam itu. Kamu tuh kesini ngapain sih? Mau belajar agama, mau pengajian, atau mau ngelobi? Di kamar mandi, kan? Kamar mandi. Basah dong. Rabbana